سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحب الله ما ظفر إلا وفرج الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله وسلم عليك يا رسول الله اللهم التي أدركني يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا نبي الله صلى الله وسلم عليك يا من أرسل الله رحمة العالمين وسلم ورضي الله تعالى على أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وقصر أكثر من صلاة جبل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرت المحترمين سيدنا مرحبا بك ورحمة العلماء بخصوصنا حبيب أسد الجفري بصاحب جمال الليل خصوصا صاحب الحاجة سوف يبني سوف يبني سوف يبني سوف يبني سوف pengurus Majelis Maulid Ta'lim Riyadhul Jannah Qarwil Daud. Semoga para habaib kita, semoga para alim ulama kita, semoga para pengurus Qarwil Daud ini semakin diberkahi oleh Allah. Amin. Semakin dijaga oleh Allah. Amin. Dan semakin semangat dan istiqomah membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dikumpulkan yang aslinya gimana? Setelahkan tanggung saring kerantan etan ini sebagai yang baiklah mungkin kawin daunnya yang senantiasa dijaga Alhamdulillah sekaligus ini selamatan selamatan kriwanya jelas kalau palingnya amalan amalan luar negeri asal ijazah kepada Habib Salim Asy-Syafi'i pengasuh Ribat Tarim di Kota Tarim Kota Musa ulama besar beliau salah satu julukan beliau itu adalah Sultanul Ulama rajanya para ulama beliau mengijazahkan bagi siapa orang yang ingin menempati rumah baru, pondok baru, toko baru, apapun tempatnya, baik usaha maupun rumah, beliau mengijazahkan agar tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebelum jenengan masuk rumah, yang pertama jenengan imut-imut ini membaca ayat kursi. Oke, ayat kursi. Sanes ayat kursi, ayat kursi sanes. Allah la ilaha illallah wa ta'ala baru sampai itu yang pertama diingat, dicatat, satu dicatat ayat kursi pertama. Kedua kul huwallahu ahad 11 kali apa lagi kudu bapak-bapak, suku-suku apa lagi kudu apa 11 kali nomor 3 kul a'udzu birabbil falaq sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali, dan yang terakhir salam. Itu yang pertama apa? Ayat kursi kurhu 11 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, terus salam. Siapa orang yang mengamalkan tersebut, amal tersebut, maka senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Sehingga syarat-syarat yang di sini dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal. Apa lagi? Pertama ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh la yaudhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Terus qul huwallahu ahad 11 kali qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul. Yaitu seperti orang tukang besi.
tukang besi yang membakar besi. Ibaratnya seperti itu. Ilam yuhrikukal thiyab. Jika ada engkau duduk atau berdampingan bersebelahan dengan orang yang membakar besi tadi, andaikan tidak membakar bajumu, minimal asal bakar menghilangkan dukhannya, maka kalian akan terkena percikan apa? Asapnya, percikannya, maka akan menempel di baju kita, sakit ibaratnya dengan celak-celak kalian yang singgah geni. Meskipun dengan buatan angsal begini, dengan angsal apa? Ambuni, sakit, imung deh. Seperti itu. Orang yang duduk dengan orang yang soleh berbeda dengan orang yang duduk dengan orang-orang yang tidak soleh. Semoga dengan duduk tidak dengan orang yang soleh, semoga kita mendapatkan percikan rahmat, percikan berkah daripada beliau-beliau semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis sahih, bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Inna lillahi malaikat sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah SWT memiliki para malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelilingi muka bumi. Ketika para malaikat itu turun di muka bumi berkeliling dan menemui sekelompok orang masyarakat yang berzikir dan bersolat kepada Rasulullah SAW, maka para malaikat itu pun ikut bersama kita semua. Ketika malaikat sudah duduk bersama dengan kita, malaikat naik ke langit. Ketika sudah naik ke langit, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, apa yang engkau dapatkan ketika engkau turun di muka bumi daripada umatku kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka malaikat tadi menjawab, "Wahai Allah, aku mendapatkan ketika aku turun ke muka bumi, mendapatkan seorang orang masyarakat yang mereka berzikir dan bersolat kepada Rasulullah SAW." Maka ditanya oleh Allah SWT, apa yang mereka minta wahai malaikatku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, mereka ini pada malam hari ini duduk bersama berzikir bersolawat, mereka menginginkan al-jannah, menginginkan surga. Ditanya lagi oleh Allah SWT, apakah yang dahulu ini nanti ningali surga, nanti ya, katakan si mati suri bukan? Betul. Menawi bukan si yang sambung ningali surga mungkin. Jangan cerita dulu, ya. Kita coba Allah SWT. Apakah mereka masyarakat dahulu ini pernah melihat surga kepada Allah SWT? Maka mereka terjawab, tidak pernah oleh Allah. Mereka tidak pernah melihat surga-Mu, tetapi mereka menginginkan surga-Mu dengan mereka berpikir dan bersolat kepada Allah SWT. Maka Allah SWT menanyakan kembali kepada mereka, wahai para malaikat, bagaimana andaikan masyarakat dahulu ini pernah melihat surga Allah SWT? Bagaimana? Menawi jenengan ini kalau ini sakit ningali suatu, menawi bagaimana perasaan jenengan? Pasti semangat untuk beribadah dan berzikir kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini belum bisa melihat surga, tapi kita tetap nopo semangat salawat dan semangat ibadah kepada Allah SWT. Mereka tidak pernah, ya Allah, tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat? Maka mereka menjawab, pasti mereka, ya Allah, pasti akan semangat lagi untuk bersolawat dan berzikir kepada Rasulullah SAW. Maka ditanya lagi kepada Rasulullah, wahai malaikatku, selain mereka mintakan surga, mereka menginginkan berlindung apa
dengan doa yang mereka tidak berbeda sama. Maka mereka menjawab, ya Allah, masyarakat dalam diri selain mereka minta syurga, mereka berlindung ingin diselamatkan dari neraka Allah SWT. Ini mau gitu yang selamat rokok buatan burun rokok burun buatan. Maka malaikat menjawab kepada Allah SWT, ya Allah, masyarakat jauh ini tidak pernah melihat neraka. Maka ditanya oleh Allah SWT, bagaimana kalau mereka ini melihat neraka? Bagaimana? Pasti kita akan takut kepada Allah SWT. Tidak mungkin kita melakukan maksiat kepada Allah SWT. Dengan itu malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, mereka ini tidak pernah melihat neraka, tetapi mereka ini takut kepada Allah. Maka malaikat tadi berkata lagi kepada Allah, ya Allah, andainya di antara mereka ada seorang yang tidak benar, ya Allah, ada seorang yang ahli maksiat kepada-Mu, ya Allah, apakah dia itu termasuk mendapatkan ampunan-Mu? Maka Allah SWT berkata, humul qaum la yashqaw bihim jinsu. Maka walaupun ada sebutir orang, sana seekor, dia berarti seorang, walaupun ada seorang yang dia itu ahli maksiat, tetapi mereka duduk dengan kita semua, dengan orang yang soleh berdekat Rasulullah Rasulullah, maka mereka semua, maka aku akan hapuskan dosa mereka dan aku jadikan perkumpulan mereka tidak ada yang keluar dari tempat ini kecuali mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mungkin dengan perkumpulan kita, kumpulan kita membawa keberkahan untuk kita semua, memberkahi dahulu ini, memberkahi tempat yang dibaca salat Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini engkau santri ini, santri ini. Dan kita lima pun di santri ini. Pun di santri ini, ngajar 3, tinggal ini 4, 5, pun di santri ini. Singita di sini. Kalau pesan, sing nyantri-nyantri yang begini, pesan, jangan lupa ketika kalian menuntut ilmu, jangan lupa kalian itu berkhidmat. Penting, khidmat ini muhim. Khidmat kita ngabdi di tempat kita menuntut ilmu itu salah satu cara agar kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Banyak daripada cerita-cerita orang yang menyantri dengan gurunya, banyak telah dibuktikan di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Beda perolehan prestasi barokah, jenis prestasi peringkat, prestasi barokah. Ketika santri yang menuntut ilmu dengan berkhidmat dengan santri yang menuntut ilmu tidak berkhidmat, telah kita saksikan banyak di antaranya. Dan tidak jauh-jauh bahkan juga Al-Habib Mu'adzir Al-Musawwir, pembina Majelis Rasulullah SAW, beliau itu selain menyantri kepada Habib Umar bin Khattab, beliau itu juga berkhidmat, mengabdi, mencuci, mengepel, apapun itu yang beliau lakukan untuk gurunya. Mencuci, mengepel, memakan pun dengan khidmat. Ketika beliau pulang dengan gersa-gersanya, subhanallah, subhanallah, beliau mendapatkan keberkahan ilmu yang besar, luar biasa, berkat khidmatnya. Banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang berguru dan dia juga berkhidmat, barokahnya jauh lebih besar. Penting ini khidmat,
okay. Di Wonosari ini, okay. Khidmat, jangan lupa. Meskipun kalian sealim dengan apapun kalian, sebanyak apapun kalian yang kalian hafal dan berkitab-kitab, kalau kalian tidak ada di diri kalian ini rasa khidmat kepada guru, maka satupun tulisan yang ada di kitab itu tidak akan memberkahi kalian semua. Pernah cerita, cerita ini sudah terkenal. Ada salah satu murid Harisan Masyafi'i pernah saking alimnya, beliau itu ketika mondok hafal kitab Tuhfah 5 jilid atau 4 jilid tebelnya seperti ini dihafal, tetapi ya, akan tetapi ketika dia ingin pulang ke Indonesia dan pulang ke tempatnya, tempat tinggalnya, dia ini karena sudah merasa dirinya alim, sudah menghafal kitab-kitab, ketika dia pulang tidak izin dengan guru. Ketika sudah pulang, ketika sudah duduk seperti majelis ini di depan, dia duduk depan, dan ketika ingin apa, memberikan pelajaran kepada atau mau itu hasan kepada orang-orang, mulutnya ini tidak bisa bergerak, tidak lupa semua apa yang dihafal, lupa. Karena ini su'ul adabnya kepada guru, tidak izin kepada guru. Habib Ali Al-Habsyi contohnya, Habib Ali Al-Habsyi ini bahkan mulai sindur ini, beliau dengan guru yang luar biasa, ta'aluk hatinya beliau dengan guru yang luar biasa, sampai-sampai ketika Habib Ali Al-Habsyi ini sakit parah, sakit parah, ketika sakit Habib Ali Al-Habsyi ini meminta kepada teman-temannya agar dibacakan sejarah tentang sosok gurunya, yaitu guru Habib Ali Al-Habsyi adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi, guru futuh beliau. Ketika sudah dibacakan sejarah-sejarah tentang gurunya, Habib Ali Al-Habsyi ini mulai rendah sakitnya, menandakan ta'aluk hatinya kepada gurunya. Ketika sudah dibacakan sejarah gurunya, maka menurun sakitnya, apalagi dibacakan sejarah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi ini didoakan oleh gurunya, ya waladi, wahai anakku, itu perlu kita tahu. Kalau sudah guru memanggil muridnya ini ya waladi, wahai anakku, maka ini murid yang luar biasa. Jangan seorang guru yang memanggil muridnya dengan anakku ini, jangan. Kalau sudah ada seorang guru yang memanggil muridnya dengan anakku, ini murid yang luar biasa. Ya waladi, fatahallahu lak, semoga Allah SWT ini memberikan futuh kepadamu. Alamiyadi, semoga Allah memberikan futuh kepadamu dengan kehendakku, dengan tanganku ini, guru Al-Habib Al-Habsyi. Bi fathi ma futiha li ahadin qablaka wala ba'da. Yang mana futuh ini tidak pernah diberikan kepada seorang pun yang setelahmu maupun sebelummu. Berarti merupakan futuh yang luar biasa, karena berkat ta'aluk hatinya kepada gurunya, berkat khidmatnya, berkat ta'awwudnya, berkat totokromonya Habib Ali Al-Habsyi kepada gurunya. Semoga kita semua merupakan futuh dalam alif dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW, kita di akhir majlis kita pasti mendengarkan ilmu. Ilmu ini terbentuk dari tiga kata. Ilmu ini, yang pertama apa? Huruf nun, ain. Yang kedua lam. Yang ketiga mim. Ada maknanya setiap satu huruf ini. Kalau teringat perkataan ini pernah di lontarkan oleh guru kita semua Sayyidul Walid Qus Abdul Rahman Asyadi di beberapa ceramahnya, saya teringat ilmu ini ada tiga huruf. Yang pertama ain, lam, dan mim. Kata beliau, amal
yaj'al sahibahu 'ilal 'ainihi. Adapun 'ain, seorang menutup airnya, maka dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yaitu lam yaj'al sahibahu latifan, menjadikan orang yang menutup ilmu ini memiliki hati yang lembut, memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik. Kalau orang sudah menutup ilmu, kalau dia belum bisa menjadi seorang murid yang berakhlak dan beradab, maka sesungguhnya dia belum mendapatkan ilmu. Itu yang kedua. Semakin dia menutup ilmu, semakin adabnya baik, semakin tawadhu, semakin rendah hati. Itu ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Kedua, dan yang ketiga, amal ilmi yaj'al sahibahu mulkan al-khalaq, yaitu menjadikan orang yang menutup ilmu ini seperti raja, seperti raja, sebab tahu apa yang dia kerjakan. Contohnya, kalau kita ingin menanam jeruk, kita harus tahu ilmu cara menanam jeruk. Kita harus terlebih caranya, jangan mengalami ajar tiang-tiang ini. Harus tahu cara menanam jeruk, jangan tajam-tajam tuh. Makin cukup ini pintar, harus mempunyai ilmu cara menanam jeruk. Begitu pula dengan kita menuntut ilmu, harus tahu caranya. Bagaimana caranya? Kita semakin menuntut ilmu, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita menjaga adab kita, semakin kita menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mendapatkan ilmu yang berkah ini, setiap majelis yang kita hadiri, semoga ilmu yang kita dapatkan dengan ilmu yang bisa menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan kita semakin sombong kepada orang, bukan menjadikan ilmu yang kita dapatkan dengan sebagainya semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa barikatihi kadzalika hasan bi hurmati wa bismillahi wa barakatihi wa ma'a rajulin ladzi tadrikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.